Pada hari ini, kita akan belajar tentang golongan kata nama, khusus kepada kata nama am. Sebelum saya menyentuh tentang golongan kata nama am, elok benar saya perkenalkan dahulu empat golongan perkataan seperti yang saya katakan pada awal pertemuan tadi. Mari kita lihat paparan ini. Ya, adik-adik, perkataan-perkataan dibahagikan kepada empat golongan atau kumpulan, iaitu golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Saya seperti tahu sahaja yang adik-adik tidak sabar untuk mengetahui perkataan-perkataan yang terdapat dalam setiap kumpulan. Adik-adik, kata nama ialah perkataan-perkataan yang memberikan nama kepada semua perkara sama ada benda hidup atau benda tidak hidup. Sebagai contoh, nama manusia, nama haiwan, nama tumbuh-tumbuhan, nama tempat, nama benda konkret dan nama perkara abstrak. Cuba adik-adik sebut, apakah nama benda yang dipaparkan ini? Bagus! Bijak adik-adik ini. Ya, ini pen. Hospital. Ayam. Kereta. Jantung. Baju. Mata. Hidung. Dan bibir. Cuba adik-adik fikirkan, sekiranya benda-benda tadi tidak dinamakan, bagaimanakah kita hendak bercakap tentang benda-benda itu? Itulah pentingnya nama. Seperti adik-adik, bagaimanakah hendak memanggil adik-adik jika tiada bernama? Kata nama pula dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Kata nama am ialah perkataan yang menamakan secara umum benda-benda, perkara-perkara yang bersifat konkret dan abstrak. Nama am yang merujuk benda hidup dinamakan kata nama am hidup, manakala yang merujuk benda tidak hidup dinamakan kata nama am tidak hidup. Adik-adik ingin tahu apakah perkataan-perkataan itu? Mari kita lihat paparan ini. Perkataan mewakili kata nama am hidup manusia ialah ibu, adik, guru. Perkataan yang mewakili kata nama am hidup bukan manusia ialah kucing, pokok, ikan. Perkataan yang mewakili kata nama am tak hidup institusi ialah sekolah, hospital, persatuan. Perkataan yang mewakili kata nama am tak hidup bukan institusi konkret ialah rumah, jalan, sungai, penyapu, komputer. Perkataan yang mewakili kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak ialah angin, senyuman, pendapat, semangat. Adik-adik, sekarang mari kita jenguk keluarga ini. Apakah aktiviti mereka? Cuba adik-adik namakan benda-benda yang menunjukkan kata nama am yang terdapat dalam visual ini. Bagus! Adik-adik sudah mencatat. Tadi Kak Kiki sudah menyebut perkataan yang mewakili setiap kata nama am. Yang saya sebutkan tadi ialah kata nama am bersifat konkret, iaitu boleh dilihat, dirasa dan dipegang, atau yang wujud di hadapan mata. Ha. Sekarang, cuba adik-adik perhatikan wajah ibu dalam visual. Oh, bagus. Ya,
ibu sedang melemparkan senyuman kepada anak-anak. Senyuman juga ialah kata nama am, tetapi bersifat abstrak, iaitu benda yang tidak berupa atau tidak mawujud. Untuk memudahkan adik-adik memahaminya, Kak Kiki cipta definisi sendiri, iaitu abstrak ialah benda tiada tetapi ada. Sebagai contoh, senyuman, udara, angan-angan dan fikiran. Cuba adik-adik senyum dan suruh rakan di sebelah pegang senyuman anda. Boleh dipegang? Boleh? Adik-adik bukan pegang senyuman, tetapi pegang bibir. Betul tak? Bolehkah adik-adik senaraikan kata nama am abstrak selain senyuman? Bagus. Mari kita lihat pula paparan ini. Contoh kata nama am bersifat konkret ialah adik, kucing, bunga, rumah, sekolah dan pen. Manakala contoh kata nama am bersifat abstrak ialah pendapat, rancangan, fikiran, nafas, akal dan angin. Bagaimana adik-adik? Tentu adik-adik sudah jelas tentang golongan kata nama am. Bagus. Jadi, kesimpulannya, kata nama am ialah semua perkataan yang memberikan nama secara umum kepada benda dan perkara yang dibincangkan. Kalau memberikan nama secara khusus seperti Amir Hamzah, pejabat pos besar Seremban dan sebagainya, itu bukan kata nama am. Perkara itu akan kita bincangkan pada rancangan akan datang. Sekarang, mari kita nyanyi bersama-sama dan sambil itu, adik-adik catatkan perkataan kata nama am. Tentu adik-adik sudah mencatatkan kata nama am. Hati gembira, oi oi.
Kak Kiki yakin bahawa pemahaman adik-adik sudah cukup mantap tentang gulungan kata nama am. Sebelum kita berpisah, Kak Kiki berikan oleh-oleh khas untuk adik-adik. Cuba ya, jangan tidak cuba. Macam mana adik-adik? Sempatkah adik-adik mengisi tempat-tempat kosong tadi dengan kata nama yang sesuai? Biar saya lengkapkan petikan tadi. Ini hanya cadangan saya ya. Jawapan adik-adik mungkin berbeza. Pada cuti hujung minggu, saya dan jiran bergotong royong membersihkan kawasan rumah. Lalang-lalang panjang kami tebas. Daun-daun yang gugur kami sapu. Dan dahan-dahan reput kami cantas menggunakan gunting cantas. Ibu dan bapa melemparkan senyuman tanda gembira apabila melihat anak-anaknya bersungguh-sungguh bekerja di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sekian sahaja setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan akan datang. Selamat mencuba. Pagi-pagi ini kita akan cuba bersenam. Baik adik-adik, tarik nafas, kemudian hembuskan udara keluar daripada badan dan tarik udara bersih. Terima kasih adik-adik semua. Adik-adik tentu rasa gembira bersenam kan? Kerana bersenam menyihatkan badan. Badan sihat, otak pun cerdas. Soalan Kak Kiki, apakah perbuatan yang Kak Kiki lakukan tadi, murid-murid? Episod 4, golongan kata kerja aktif. Ya, Kak Kiki angkat tangan, ayun tangan, melompat, tangan diletakkan ke pinggang, gelik pinggul, tarik nafas dan hembus nafas. Untuk pengetahuan adik-adik, apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh Kak Kiki tadi ialah kata kerja. Secara ringkasnya, kata kerja merujuk semua perbuatan atau perlakuan benda hidup iaitu manusia dan bukan manusia. Dalam episod ini, Kak Kiki akan menerangkan penggolongan kata kerja dalam bahasa Melayu. Adik-adik, kata kerja ada dua jenis, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Dalam episod kali ini, Kak Kiki fokuskan kepada kata kerja aktif. Kata kerja aktif pula dibahagikan kepada dua, iaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tiada objek atau tiada penyambut. Kata kerja tak transitif
tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh melengkapkan ayat tanpa memerlukan kehadiran perkataan lain. Kata kerja tak transitif berpelengkap pula ialah kata kerja yang memerlukan kehadiran perkataan lain untuk melengkapkan ayat. Kata kerja tak transitif berlari. Ayat contoh, mereka berlari. Mereka berlari keliling padang. Keliling padang ialah unsur keterangan, bukan pelengkap. Kata kerja tak transitif berterbangan. Ayat contoh, burung berterbangan. Burung berterbangan di angkasa. Di angkasa ialah unsur keterangan, bukan pelengkap. Kata kerja tak transitif menjadi. Unsur pelengkap, jurulatih. Cikgu menjadi jurulatih. Cikgu menjadi tanpa pelengkap iaitu jurulatih, ayat tidak lengkap. Kata kerja tak transitif berselimutkan. Unsur pelengkap, kain tebal. Ayat contoh, adik tidur berselimutkan kain tebal. Adik tidur berselimutkan. Ayat tidak lengkap tanpa pelengkap iaitu kain tebal. Ya, adik-adik, setelah diteliti empat ayat contoh tadi, kita dapati bahawa ayat pertama dan kedua menggunakan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Ayat ketiga dan ayat keempat menggunakan kata kerja tak transitif berpelengkap. Tanpa unsur pelengkap, ayat tersebut tidak difahami. Betul, adik-adik. Bagus. Adik sudah faham konsep tersebut. Bolehkah adik-adik sebutkan lagi kata kerja tak transitif yang lain? Bayangkan adik-adik sedang beriadah di sebuah taman riadah. Apakah yang dapat adik-adik lihat? Daun pokok bergoyang. Rumput tumbuh. Pengunjung taman berjoging. Bermain bola. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif? Kata kerja aktif transitif ialah perbuatan pelaku melibatkan benda atau perkara lain yang terkena perbuatan dinamakan objek. Kata kerja aktif transitif menggunakan awalan me dan keluarga iaitu mem, meng, men, men, menge pada kata dasar dan mempunyai objek sebagai penyambutnya. Apakah yang dimaksudkan dengan objek, adik-adik? Kak Kiki ingin mengatakan bahawa objek itu ialah mangsa perbuatan atau yang terkena perbuatan. Objek ialah kata nama atau frasa nama yang hadir selepas kata kerja aktif transitif. Sebagai contoh, tendang bola, menendang bola. Tendang ialah kata dasar dalam gulungan kata kerja. Menendang ialah kata kerja aktif transitif dan bola ialah objek. Cuba adik-adik tambahkan awalan me pada kata kerja ini. Kemudian tambah objek. Tulis, masak, sapu, karang, pos, buang, makan, sepak. Jawapannya, tulis, menulis, masak, memasak, sapu, menyapu, karang, mengarang, pos, mengepos, buang, membuang, makan, memakan, sepak, menyepak.
Ya, itu dia. Kata kerja transitif yang sudah menerima awalan me. Cuba pula adik-adik buat ayat daripada perkataan tadi. Sudah pasti akan adik dapati bahawa perbuatan itu memerlukan objek. Sebagai contoh, menyapu. Saya menyapu sampah. Sampah ialah objek. Mari kita perhatikan pula ayat-ayat yang menggunakan kata kerja aktif transitif dalam jadual ini. Kata kerja transitif dalam ayat. Subjek, murid-murid. Predikat, kata kerja memijak. Objek, rumput ketika beriadah. Subjek, cikgu. Predikat, kata kerja menyuruh. Objek, murid-murid beriadah. Subjek, murid lelaki. Predikat kata kerja menendang. Objek, bola. Apakah yang terkena perbuatan murid-murid pada ayat pertama? Ya, rumput. Jadi rumput ialah objek. Siapa pula yang kena suruh melakukan riadah? Murid-murid. Jadi, murid-murid ialah objek, manakala beriadah ialah keterangan. Apakah pula yang kena tendang? Ya, bola. Jadi, bola ialah objek. Kak Kiki berasa gembira kerana adik-adik sudah jelas tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif transitif ini terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif transitif ini terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif yang menerima satu objek dan kata kerja aktif transitif yang menerima dua objek. Kita perhatikan dahulu kata kerja aktif yang menerima satu objek. Subjek, Ali. Predikat kata kerja transitif, memaku. Objek, papan kayu. Subjek, pekerja-pekerja. Predikat kata kerja transitif, memotong. Objek, rumput di taman riadah. Subjek, cikgu. Predikat kata kerja transitif, melatih. Objek, kami bersenam. Kita lihat pula kata kerja transitif yang menerima dua objek. Subjek, Lina. Predikat kata kerja transitif, mengunjungi. Objek, ibu bapa di kampung. Subjek, saya. Predikat kata kerja transitif, mengirimi. Objek, kakak surat. Subjek, bapa. Predikat kata kerja transitif, menghadiahi. Objek, telefon pintar kepada anaknya. Subjek, baginda. Predikat kata kerja transitif, mengurniai. Objek, beliau, pingat kebesaran. Ya, adik-adik. Kak Kiki sudah tunjukkan aplikasi kata kerja transitif dalam ayat. Adik-adik bolehlah mencari perkataan kata kerja transitif yang lain dan bina ayat-ayat. Kesimpulannya, adik-adik, kata kerja aktif ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan. Perkataan itu ada yang memerlukan objek dan ada yang tidak memerlukan objek untuk melengkapkan sesuatu ayat. Baiklah, adik-adik. Kak Kiki yakin adik-adik sudah memahami kata kerja aktif. Melalui episod ini, marilah kita bermain satu permainan bahasa untuk mengenali perkataan kata kerja. Kak Kiki akan berikan clue
dan adik-adik lihat dan dengar visualnya. Kemudian, tulis dalam petak yang telah pun disediakan. Clue, perbuatan yang sering dilakukan di atas pentas. Menari, berucap, menyanyi, berpuisi, berlakon, berpidato. Bagus adik-adik. Adik-adik dapat menjawab semua dengan tepat. Tahniah. Tentu pemahaman adik-adik tentang kata kerja sudah cukup mantap. Sebelum mengakhiri episod ini, Kak Kiki ingin berikan sedikit latihan. Gariskan kata kerja aktif, kemudian namakan jenis kata kerja aktif sama ada kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif bagi ayat-ayat ini. Murid-murid bersenam di padang sekolah. Mereka mengamalkan gaya hidup sihat. Burung-burung berkicau riang pada pagi itu. Mereka berbaris setelah selesai beriadah. Murid-murid membaca buku sejarah. Lenny melukis pemandangan kawasan sekolah. Bapa berniaga di kantin sekolah. Burung gagak mengotorkan kawasan sekolah. Alim menghadiahi guru sebuah album. Kami berkejar-kejaran. Sekian sahaja. Setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi dalam rancangan akan datang. Kak Kiki akhiri dengan satu rangkap pantun dan selamat mencuba. Gemalai tari merdu suara, mencelah pula rangkap puisi. Rakyat bestari wawasan negara, marilah kita realisasikan visi. Cuba adik-adik lihat visual ini. Tentu kita berasa sedih apabila melihat renungan jauh warga emas ini. Ya, dia kesepian dalam usia tua. Apakah tanggungjawab kita terhadap warga tua? Warga tua ingin disayangi anak-anak dan anggota masyarakat. Ibu bapa ingin dibawa melancong oleh anak-anak. Warga tua ingin dilawati oleh anak cucu. Apakah yang mesti kita lakukan untuk mengurangkan kesepian mereka? Bagus adik-adik. Adik-adik sudah melihat visual dan ayat-ayat yang berkaitan warga tua tadi. Jika adik-adik perhatikan ayat-ayat tadi, dapatkah adik-adik kesan kata kerja yang terdapat dalam ayat tersebut? Betul adik-adik. Kata kerja itu ialah disayangi, dibawa dan dilawati. Perkataan-perkataan tersebut ialah golongan kata kerja pasif. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah kata kerja pasif.
Sekarang, mari kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif itu? Untuk memahami kata kerja pasif, kita kena ingat semula pelajaran kita tentang kata kerja aktif, transitif, kerana kedua-dua kata kerja tersebut ada kaitannya. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang memberikan penekanan atau keutamaan kepada objek. Objek menjadi subjek ayat. Sebagai contoh, bapa membawa nenek bersiar-siar di tepi pantai. Bapa ialah pelaku yang menjadi subjek ayat dalam ayat aktif. Membawa ialah kata kerja aktif transitif. Nenek ialah objek. Kita lihat pula ayat pasif yang menjadikan objek sebagai subjek ayat. Nenek dibawa oleh bapa bersiar-siar di tepi pantai. Nenek ialah objek yang menjadi subjek ayat dalam ayat pasif. Dibawa ialah kata kerja pasif. Bapa ialah pelaku atau pembuat. Berdasarkan dua contoh ayat, tentu adik-adik sudah memahami konsep kata kerja pasif. Tahniah! Kata kerja pasif ini menerima awalan di, ber, ter, apitan ke, an, perkataan kena dan bentuk kata dasar. Kata kerja pasif atau KKP boleh dibahagikan kepada tujuh jenis. Kata kerja pasif, diri pertama, diri kedua, perkataan kena, awalan di dan pelaku orang ketiga, awalan ber, awalan ter, apitan ke, an. Contoh-contohnya, kata kerja pasif diri pertama. Cerita itu saya tulis. Kata kerja pasif kedua. Sampah itu awak kutip. Kata kerja pasif orang ketiga berawalan di. Halaman rumah disapu oleh adik. Kata kerja pasif awalan ber. Baju bapa sudah berlipat. Kata kerja pasif awalan ter. Buku-buku sudah tersusun. Kata kerja pasif perkataan kena. Warga tua kena berehat. Kata kerja pasif apitan ke, an. Mereka keletihan. Perkataan yang digelapkan ialah kata kerja pasif. Cuba adik-adik cari lagi perkataan daripada golongan kata kerja pasif. Bagus, adik-adik. Berapa perkataan yang adik-adik dapat? 10? Oh, bagusnya. Adik-adik memang bijak. Sekarang, mari kita perhatikan ayat contoh bagi setiap jenis kata kerja pasif tersebut. Kata kerja pasif diri pertama tanpa imbuhan. Nenek saya bantu. Saya ialah kata ganti diri pertama. Kata kerja pasif yang menggunakan awalan di untuk pelaku orang ketiga. Kata nama am dan kata nama khas. Rumah nenek dibersihkan oleh mereka. Warga tua dihormati oleh orang muda. Rumput ditebas oleh Ubaidul. Kata kerja pasif berawalan ber. Rumput sudah bertebas. Dahan pokok sudah bercantas. Kata kerja pasif berawalan ter. Batu besar itu terangkat olehnya. Pakaian Datuk sudah tersusun di dalam almari.
kata kerja pasif dengan perkataan kena. Murid-murid yang enggan bersenam kena denda. Kata kerja pasif dengan apitan ke-an. Mereka kehujanan. Kata kerja pasif diri kedua tanpa imbuhan. Bola awak tendang. Awak ialah kata ganti diri kedua. Adik-adik, perkataan yang digelapkan ialah kata kerja pasif. Untuk memantapkan pemahaman adik-adik, cuba adik-adik bina ayat daripada kata kerja pasif ini. Kena kawal, keletihan, berlipat, teringat, saya tonton, kamu ambil, dihadiahkan. Ha, sudah siap? Oh, cepatnya. Syabas adik-adik. Cekap berfikir. Mari kita deklamasikan sajak ini. Sambil bersajak, adik-adik diminta supaya mengesan kata kerja pasif yang terdapat dalam sajak berjudul Kemarau Hati. Sudah bersedia? Baiklah. Dari sudut mata yang sayu, mengerti aku akan sepi hatinya. Lantas, dirinya ku hampiri, tanganku digenggam erat. Manik-manik kaca di kolam matanya, senyuman terukir di bibirnya yang lesu. Wajahnya ku usap, tangannya ku pimpin, jalan damai kami susuri, mengisi kosong lubuk hatinya. Usai dirinya ku bahagiakan yang sedetik cuma, hatiku berkata, esok, lusa, bagaimana? Warga tua usah dipersia, usah diri dihujani titis-titis sepi. Syabas! Adik-adik berjaya mengesan dan mencatat kata kerja pasif dalam sajak tersebut. Saat perpisahan kita pada kali ini sudah pun tiba. Sebelum berpisah, Kak Kiki hendak membawa adik-adik melawat Tok Mat melalui cerita ini. Sambil mendengar cerita, pilih perkataan sesuai untuk melengkapkan cerita tersebut. Ditinggalkan, keseorangan, dihiraukan, diawasi, dilanda, tertanggung, dibantu, tersedia, dibawa, diajari, berbasuh, dijaga. Thank you.
Tok Mat keseorangan dalam sakibaki usia yang ada. Dia ditinggalkan oleh ahli keluarga yang sudah berpindah ke alam baka. Hidupnya dilanda kemarau seperti kolam yang kering pada musim kemarau panjang. Selera makannya semakin berkurangan meskipun makanan sudah tersedia di hadapannya. Kebersihan diri sudah tidak dihiraukan lagi. Walaupun ada pakaian sudah berbasuh, Tok Mat kelihatan berat hati untuk menukar pakaian. Mujo ada insan yang mengambil berat keadaan hidupnya. Tok Mat dibantu dalam semua aspek. Dia diajari supaya berlapang dada dan menerima ujian Tuhan. Kehidupannya dijaga dan diawasi dengan baik. Sering juga Tok Mat dibawa ke masjid untuk solat berjemaah dan mengikuti majlis ilmu. Kini, ujian itu tertanggung olehnya. Demikianlah tadi kisah hidup Tok Mat, adik-adik. Setakat ini pertemuan kita. Jumpa lagi. Apa khabar, Ahmad? Khabar baik, Kak Kiki. Wah, Ahmad, hari ini kamu nampak gembira dan ceria. Dengan pelbagai warna yang menarik yang kamu pakai. Baju Melayu warna biru, kain samping songket merah, songkok hitam, capah berwarna coklat. Wah, nampak hebat dan tampanlah. Kalau ada keris terselit di pinggang, macam pahlawan Melayu. Awak hendak ke mana, Ahmad? Bagus, Ahmad. Awak kekalkan warisan budaya kita. Kak Kiki pun apa kurangnya? Kak Kiki kelihatan ayu dan anggun dengan pakaian baju kurung. Berdiri dekat sedikit. Berdiri jauh, nanti Kak Kiki tak dengar pula. Kita kena bersuara kuat nanti. Baik, Kak Kiki. Adik-adik, bersua kita kembali dalam rancangan E-Tution. Adik-adik sudah menonton dan mendengar perbualan antara Kak Kiki dengan Ahmad sebentar tadi. Dalam perbualan tersebut, Kak Kiki ada menyebut tentang warna. Itu warna biru, merah, coklat dan hitam. Dalam perbualan tadi juga, ada perkataan hebat, tampan, anggun, ayu, dekat, jauh, kuat, ceria dan gembira. Perkataan-perkataan tersebut ialah kata adjektif. Kata adjektif warna, sifat, biru, merah, hitam, coklat. Kata adjektif keadaan, hebat, tampan, ayu, anggun. Kata adjektif jarak, sifat, dekat, jauh. Kata adjektif indera dengar, sifat kuat. Kata adjektif perasaan, sifat ceria, gembira. Dalam episod kali ini, Kak Kiki bincangkan tentang golongan kata adjektif. Adik-adik, terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif keadaan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan, kata adjektif panca indera, iaitu indera pandang, indera dengar, indera bau, indera rasa dan indera sentuh. Kata adjektif keadaan atau sifatan. Contohnya, baik, sihat, berani, comot.
kata adjektif keadaan. Aming budak baik. Badannya sihat. Dia berani menentang musuh. Kucing jalanan kelihatan comot. Kata adjektif warna. Contohnya, merah, biru, hijau, kuning. Kata adjektif warna, baju berwarna merah. Langit biru. Daun berwarna hijau. Warna kuning melambangkan raja. Kata adjektif ukuran. Contohnya, panjang, besar, pendek, tebal. Kata adjektif ukuran, jambatan Pulau Pinang panjang. Dewan itu besar. Langkahnya pendek. Buku itu tebal. Kata adjektif bentuk. Contohnya, bulat, bengkok, bujur, lurus. Kata adjektif bentuk. Bola bulat. Jalan bengkok agak berbahaya. Telur itu bujur. Pembaris lurus. Kata adjektif waktu. Contohnya, cepat, lambat, silam, baru. Kata adjektif waktu. Orang muda berjalan cepat. Nenek berjalan lambat. Dia termenung apabila terkenang masa silam. Murid sekolah baru sampai. Kata adjektif jarak. Contohnya, jauh, dekat, hampir, sepelaung. Kata adjektif jarak. Rumahnya jauh dari sekolah. Pantai itu dekat dengan rumah saya. Cikgu menunggu murid hampir setengah jam. Jarak rumahnya dengan rumah jiran hanya sepelaung. Kata adjektif cara. Contohnya, lincah, lembut, cermat, sopan. Kata adjektif cara. Penari joget menari dengan lincah. Tutur katanya lembut. Ibu cermat berbelanja. Tingkah lakunya sopan. Kata adjektif perasaan. Contohnya, marah, sayu, gembira, terkejut. Kata adjektif perasaan, ibu dapat mengawal perasaan marah. Hati berasa sayu pada saat perpisahan. Murid-murid gembira ketika aktiviti perkemahan. Dia terkejut apabila diumumkan sebagai pemenang. Kata adjektif panca indera. Panca indera bermaksud konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh. Wangi iaitu konsep bau. Keras iaitu konsep sentuh. Merdu iaitu konsep dengar. Sedap iaitu konsep rasa. Cantik iaitu konsep pandang. Bunga wangi. Batu keras. Suara penyanyi merdu. Buah durian sedap. Puteri yang cantik. Baik adik-adik, Kak Kiki yakin bahawa adik-adik cukup jelas dengan jenis kata adjektif itu. Sekarang kita lihat pula kata adjektif dalam ayat. Lihatlah contoh-contoh yang diberikan ini. Jenis
Ayat huraian. Keadaan bateri itu sudah lemah. Menerangkan keadaan bateri. Warna baju Makcik Timah berwarna merah. Menerangkan warna baju. Ukuran buku itu agak tebal. Menerangkan ukuran buku. Bentuk meja tulis itu bulat. Menerangkan bentuk meja tulis. Waktu senja hari baru Pak Hamid tiba di rumah. Menerangkan waktu Pak Hamid tiba di rumah. Jarak rumahnya hampir benar dengan masjid. Menerangkan jarak rumah dengan masjid. Cara sang kancil berlari pantas. Menerangkan cara sang kancil berlari. Perasaan. Semua rakyat perlu mempunyai semangat cinta akan negara. Menerangkan perasaan cinta akan negara. Panca indera. Indera pandang. Dialah wanita cantik dalam majalah itu. Menerangkan indera pandang tentang perempuan. Indera dengar. Suara penyanyi itu sungguh merdu. Menerangkan indera dengar tentang suara. Indera rasa. Durian itu sungguh lazat sekali. Menerangkan indera rasa tentang durian. Indera bau. Bau busuk itu datangnya dari tandas. Menerangkan indera bau tentang bau busuk tandas. Indera sentuh. Papan ini sangat kesat dan kasar. Menerangkan indera sentuh tentang papan itu. Kata adjektif boleh diikuti dengan kata penguat yang berfungsi untuk menguatkan makna. Contoh kata penguat ialah paling, sekali, amat, terlalu, sungguh, benar, agak, terlalu dan sebagainya. Ayat contoh, sudah besar anak kamu. Keterangan, kata penguat, sudah. Kata adjektif, besar. Cik Puan Juwita sungguh aktif dalam persatuan itu. Keterangan, kata penguat, sungguh. Kata adjektif, aktif. Rumah itu sungguh cantik dan bersih. Keterangan, kata penguat, sungguh. Kata adjektif, cantik. Kita harus cepat ke tempat itu. Keterangan, kata penguat, harus. Kata adjektif, cepat. Kek yang dibuat oleh ibu sangat nipis. Keterangan, kata penguat, sangat. Kata adjektif, nipis. Pemandangan dari atas bukit itu indah nian. Keterangan, kata penguat, nian. Kata adjektif, indah. Rumusannya, kata penguat boleh wujud sebelum ataupun selepas kata adjektif untuk menguatkan ayat tersebut. Baiklah adik-adik, Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah memahami kata adjektif dan jenis-jenisnya. Dalam segmen ini, Kak Kiki hendak berkongsi dengan adik-adik pengalaman dan perasaan Saleh sewaktu menyertai rombongan sekolah menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Kak Kiki akan bacakan pengalamannya dan adik-adik kenal pasti 15 kata adjektif yang terdapat dalam catatan pengalaman ini. Hari ini hari yang sungguh seronok. Pagi-pagi lagi,
Aku sudah bangun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Cikgu berpesan jam 7.30 pagi semua murid kena berkumpul di padang sekolah. Mentari meninggi hari. Aku terkocok-kocok pergi ke sekolah dengan pakaian sigap. Aku memakai baju merah dan berseluar biru yang baru dibeli oleh ibu. Aku merayu supaya ibu membelikan pakaian baru. Aku mengenakan sepatu berwarna hitam. Aku kelihatan tampan dan bergaya. Jarak antara sekolah dengan rumahku tidaklah jauh sangat. Hanya sepelaong sahaja. Aku tidak sabar untuk menaiki bas menuju ke Museum Warisan Kuala Lumpur untuk menyaksikan persembahan wayang kulit. Persembahan dimulakan. Aku terpukau melihat pertunjukan itu. Kesenian dan keindahan warisan bangsa terpapar dalam gerak tari yang dimainkan oleh Tok Dalang. Tidak dapat aku gambarkan bangganya aku menjadi rakyat yang cinta akan negara. Baik, adik-adik. Perlukah Kak Kiki ulang membacanya sekali lagi? Tak perlu? Bagus. Adik-adik boleh lihat paparan kisah Saleh tadi. Tahniah. Adik-adik sudah dapat mengenal pasti kata adjektif dalam petikan itu. Perkataannya ialah seronok, terkocok-kocok, segak, merah, biru, baru, hitam, tampan, bergaya, baru, sepelau, tak sabar, terpukau, bangga, cinta akan. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah cukup memahami kata adjektif yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebelum mengundur diri, Kak Kiki akhiri dengan dua rangkap pantun. Kak Kiki minta supaya adik-adik memilih kata adjektif yang sesuai untuk melengkapkan baris-baris pantun. Sayang, merdu, rindu, bosan, tinggi, sayu, tua, elok, tinggi, layu. Merdu suara melagukan puisi. Hilanglah bosan, hati pun sayu. Gurindam seloka elok diwarisi. Budaya warisan tidaklah layu. Tidaklah tinggi pohon meranti. Tempat bersarang burung yang tua. Sungguh tinggi harga budi. Sayang dan rindu untukmu jua. Sekian sahaja. Setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya dan cintailah warisan dan khazanah bangsa.